Lonjakan yang sangat signifikan kasus positif virus corona disampaikan Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam jumpa pers Selasa petang. Penambahan kasus positif 22 orang ini tercatat cukup tinggi dan tidak pernah terjadi sebelumnya di Bali. Sedangkan pasien sembuh bertambah 7 orang, pasien meninggal dunia 4 orang, dan pasien dalam perawatan di 11 rumah sakit rujukan 123 orang. Terjadi lonjakan yang sangat signifikan, yakni terjadi pada kasus transmisi lokal yang ditularkan melalui pekerja migran Indonesia. Dari 13 kasus transmisi lokal, 8 orang terjangkit positif virus corona terjadi dalam satu banjar, yakni Banjar Serokadan Susut Kabupaten Bangli dan 4 orang warga dari Padangkerte Karangasem. Kasus positif atau kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam jumlah yang sangat besar. Hampir belum pernah saya laporkan jumlahnya sebesar ini, yakni sejumlah 22 orang. Mereka ini adalah semuanya warga negara Indonesia. Ke-22 orang ini saya bagi dalam kategori yakni imported case oleh pekerja migran Indonesia sebanyak 9 orang dan transmisi lokal sebanyak 13 orang. Sehingga sampai sore hari ini jumlah akumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 menjadi 215 orang. Hari ini juga dilaporkan ada sahabat-sahabat kita yang sembuh sebanyak 7 orang. Sehingga dengan demikian jumlah akumulatif sahabat-sahabat kita yang sembuh sebanyak 88 orang. Selanjutnya, untuk yang meninggal sebenarnya tidak ada pertambahan, jadi masih tetap 4. Dan kita berharap bahwa tidak ada lagi sahabat kita, saudara kita yang meninggalkan COVID-19. Terkait lonjakan kasus positif, Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi Bali Dewa Made Indra juga sudah langsung menghubungi Bupati Bangli dan Wakil Bupati Karangasem untuk menjaga kedua wilayah tersebut agar tidak terjadi penambahan kasus positif virus COVID-19 di lingkungan banjar tersebut. Komang Suarbawe, Kompas Dewata.